Beralih ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. KPK menyita dua motor gede milik Yan Anton, yaitu satu unit motor Harley dan satu unit motor Ducati. Dua motor itu disita dari rumah dinas Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyitaan aset Yan Anton ini merupakan hasil penggeledahan di rumah dinasnya, sekaligus tindak lanjut pengusutan kasus dugaan korupsi pada proses perencanaan anggaran proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan dan dinas lain di Kabupaten Banyuasin. Selama dua hari ini, penyidik menyita sejumlah dokumen, kemudian barang bukti elektronik, dan kendaraan yang terdiri dari satu unit motor Harley Davidson dan satu unit motor Ducati. Ini disita dari istri YAF di rumah dinasnya. Kemudian satu unit mobil Mitsubishi Mirage, ini disita dari keluarga tersangka RUS. Untuk barang bukti ini, kedua motor masih dititipkan di Polres Banyuasin, sedangkan mobil dititipkan di Polda Sumsel. Jadi hari ini penggeledahan sudah selesai sekitar tadi jam 3 waktu Indonesia Barat.